teman-teman. Kita ke kebun lagi. Dari sudah sekitar 3 bulan kali ya kita tidak ke kebun. Kita coba update, kita lihat seperti apa pohon durian kita. Nah, ini bawor ya. Shooting ke situ. Ke sini mengada. Pertumbuhannya, daunnya banyak dimakan kepik ya. Orang di kampung sini bilangnya kepik. Jadi daunnya itu ya seperti ini. Pohonnya sih subur aja. Nah ini nih, Bang Adang. Ini di dalam sini, ini kan banyak lumut ya. Nanti di sini. Dibersihin ya. Ya, sikat. Ya, disikat aja nanti. Hmm. Nah, kita bisa lihat yang ini. Ini musang king. Ya, so far sih bagus aja ya pertumbuhannya. Subur-subur aja. Nah, kita coba simple, buatkan simple-simple aja. Pupuk saya karena kegiatan banyak, ya kita taruh di bawah pohon seperti itu aja. Bang Adang, ini udah bisa kita potong nggak? Kita potong aja ya. Jangan nih, jangan pak lah. Rapat itu pak, udah rapat. Oh itu talinya buka bis, talinya bisa dibuka itu. Potong aja ya. Talinya? Iya. Potong coba. Potong. Takutnya nanti dia ngecekik gitu loh. Enggak, terus saya kontrol kalau ngecekik, terus saya potong. Iya. Ah, ke situ di ya. Iya. Potong aja, Pak. Enggak bakal ini. Nah. Ya kan. Saya diganjal sama itu sama ban itu enggak apa-apa lah. Enggak kecekik. Nanti buatkan aja ini ya. Iya, ya. Kita ke atas Iya. Udah besar. Lumayan lah. Siapa tahu tahun depan sudah belajar berbuah ya. Iya ya. Siapa tahu. Nah ini ranking. Wah. Sini Bang Adang. Belum bisa kita panjat ini. Bisa. Hah? Bisa. Beneran? Panjat-panjat. Kalau bapak mah badannya takutlah kalau bapak mah badannya kan. Ah. Kalau saya mah kan enggak ke sana, ke atas. Cuma hati-hati juga saya juga. Ya. Takut rantingnya. Lumayan lah teman-teman. Ya. Dengan pengalaman yang minim, boleh dibilang enggak punya pengalaman menanam durian ya. Kita lihat kelilingnya mengadang ini. Ya, lumayanlah. Karena betul-betul kita enggak terlalu fokus ya. Iya. Dengan kemampuan yang terbatas. Ya. Dan sering ditinggal-tinggal ya. Coba dari sini mengadang. Nah ini kepik ya teman-teman. Bolong-bolong. Musang king. Coba kita pindah. Sebelah sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Deretan sana. Yang ini yang tadi. Ambil situ sama yang pohon itu dari belakang ya Bang Adang. Yeah. Sebelah sana ya. Yeah. Oke.
sinyal. Ya lumayan lah. Alpukat tidak ada juga yang belajar berbuah. Ada di situ. Ini super tembaga. Lumayan lah. Sudah 2 meter. Ya, mengadanya. Ya, lebih 2 meter. Hah? Lebih. 2 meter. Lebih dah 2 meter, Pak. Dari situ ke 2 meter apa 3 meter? Ujung. Ya, 2 meter setengahan lah. Mana 2 meter setengah? Aduh, 2 meter setengah, ya. 3 meter itu. Hampir 3 meter lah, ya. Ya. Jadi, teman-teman, di sini banyak dimakan kepik. Iya. Pada bolong. Ya, pada bolong. Pada bolong. Bolong-bolong dimakan kepik. Ada juga yang menderita. Ya, masih sakit. Red brown. Nah ini. Ini mangadeng ini udah pintar juga ya. Udah bisa pruning sendiri kan? Iya. Iya. Lumayan. Jarak pengetahuan. Sudah punya. Pohon durian. Beberapa pohon. Nah, ini bawor. Jadi teman-teman memang kepik di sini banyak ya. Sudah disemprot sudah, udah. Ya, tapi mungkin terlambat ya mengadanya. Heeh, terlambat. Terlambat. Oke. Nah, di area sana ya.